Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada semua yang sedang mengikuti kami di siaran langsung Facebook Institut Darisan. Kembali lagi bersama dengan saya dan juga Pak Ya dalam Cendol. Ini bukan cendol, silap hari ni. Santai. Hai, Pak Ya cendol pula. Dia bukan apa ni? Dia sampai lupa hari. Sampai lupa lagi. Tu sikap penting. Minta maaf kepada penonton-penonton, selamat bersiaran. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam Santai Ahad bersama dengan Anip. Teruskan dan juga apa ni Pak Ya lah bersama dengan kami macam biasa hari Ahad. Okey Pak Ya. Pak Ya sampai lupa hari. Apa pun hari ni selamat berhujung minggu Pak Ya. Kita kena ucapkan selamat berhujung minggu kepada semua yang sedang mengikuti kami secara langsung di Facebook Institut Darisan. Alhamdulillah ni pelbagai-pelbagai Pak Ya pun sampai dah terlupa hari ni adalah Santai Ahad. Pak Ya banyak program dengan program cendolnya, rapatan analisis. Jadi ini sedikit sebanyaklah Pak Ya Institut Darisan punya inisiatif khusus panjang perintah kawalan pergerakan. Daripada Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 1, Fasa 2, Fasa 3, Fasa 4 berpindah kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan sekarang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat 4 minggu sampai 6 Jun dan Institut Darisan committed untuk memberikan pengisian-pengisian berbentuk program-program berbentuk informasi seperti yang Pak Ya sebut tadi, cendol Pak Ya. Kemudian fakta analisis dan hari ini kita bersama dengan kedua-duanya, saya dan Pak Ya untuk Santai Ahad untuk kita bicarakan mengenai isu-isu apa yang terjadi dalam masa seminggu Pak Ya. Jadi Pak Ya sihat Pak Ya? Lama tak? Alhamdulillah Nip. Hari ni puasa dah keberapa ni ya? Dah macam dah raya lah ni. 24. Hari 24 tak silap saya bayar. 24. Sebab itulah hari ni kita akan bersiaran, kita akan bersembang, kita akan bersama dengan teman-teman kita, dengan tetamu-tamu kita yang akan ni topik utama kita adalah berkaitan dengan hari raya. Sebab hari raya bayar. Semangat nak raya tu dah tak sabar lagi. Apa-apa yang kita ada hari ni bayar? Apa yang kita ada? Hari ni kita akan ada bersama dengan tetamu kita datang daripada jauh, daripada Jakarta ni hari ni. Kalau yang lepas, minggu lepas, santai-santai kita bersama dengan teman kita daripada Turki. Dari pelajar kita Turki, hari ni daripada Jakarta. Lagi kita ada apa, Pak Ya? Kita ada tetamu, lagi kita akan bersama dengan orang lama, dengan Tok Mi dan juga Tok Abah berkaitan dengan Raya Dolo-Dolo. Raya Dolo-Dolo punya cerita. Mungkin ini ada anak-anak kita, cucu-cucu yang tak dapat ni jadi boleh dengar daripada Tok Mi dan Tok Abah apa cerita raya dulu-dulu. Kemudian seperti bagai yang selalu kita buat, iaitu viral yang trending viral minggu ini. Cerita viral dalam minggu ini daripada banyak-banyak kita sempat untuk kita ini empat saja Anip untuk minggu ini juga. Lepas tu kita jangan lupa Anip, kita ada kita punya santai seni kita bersama dengan anak muda kita seorang gitaris ni.
Gitaris. Ah, minggu ni kita panggil gitaris sebab kita dah ada orang yang main Cak Lempong. Ah, minggu ni kita bersama gitaris Payah. Jadi Payah, itu sedikit sebanyaklah program kita hari ini. Slot-slot yang akan bersama dengan kita hari ini, orang yang bersama dengan kita ini. Jadi Payah, macam saya sebut tadi, kita committed dengan pelbagai program selain daripada cendol dan juga fakta analisis, kita juga kerap menjalankan seminar, pengisian dan sebagainya yang kita jalankan hari-hari ya Payah. Jadi apa pun Payah bersama dengan saya hari ni, Payah dan juga saya dengan program Cendol dan juga Fatah Nasir. Mungkin Payah di awal ni, Payah mungkin boleh kongsikan bagaimana rangkuman untuk Cendol dalam masa seminggu Payah. Mungkin Payah boleh mulakan dulu dengan Cendol, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali tuan-tuan saudara-saudara yang bersama dengan kita dalam Santai Ahad. Saya kongsikan berkaitan dengan rangkuman satu minggu program Cendol yang kita telah sama-sama saksikan melalui Facebook Insu Darul Ehsan dan juga laman web www.tv.idselangor.com dan juga YouTube. Jangan lupa yang bersiaran bersama kita untuk like page Insu Darul Ehsan dan juga untuk share dan juga bagi YouTube untuk kita subscribe sama-sama. Jadi sebelum apa tu, kita tengok sekejap daripada apa yang telah kita lihat dalam dalam rangkuman COVID kita. Sekejap dalam COVID kita, COVID-19 rangkuman satu minggu. Hari ini adalah hari yang ke-115 daripada sejarah COVID di Malaysia, bermula daripada 24 hari bulan Januari 2020. Hari ini 17 hari bulan Mei 2020. Di dalam Perintah Kawalan Pergerakan, kita hari yang ke-61. Hari yang ke-61 keseluruhannya. Dan ini pecahan daripada peringkat negeri, pecahan-pecahan yang boleh diikuti dalam beberapa laman web khususnya di Kementerian Kesihatan sumbernya. Ini pecahan dia daripada tempoh seminggu. Kita lihat daripada sudut rangkuman sedikit daripada analisa dia. Dalam satu minggu, kes yang telah berlaku di Malaysia dibandingkan dengan minggu lepas, iaitu 603 kes minggu lepas, minggu ini 583 kes, kes baru 283 dari berbandingkan dengan minggu lalu 403 kes. Yang ini kita kes kematian pada minggu lalu ada 5, minggu ini juga 5 kes. Jadi ini rangkuman daripada minggu. Kita mengharapkan supaya kes-kes baru untuk terus berkurangan dan juga kes-kes sembuh untuk terus meningkat. Kita lihat daripada suruh rangkuman satu minggu di peringkat dunia. Pada hari ini kalau kita lihat dalam tempoh ini, kita ada kes 89,265 kes baru, menjadikan kes keseluruhannya di peringkat dunia 4,434,653 kes. Ini keseluruhan di peringkat dunia. Dan kematian untuk minggu ini 5,037, di mana keseluruhan kematian di dunia kita minta untuk kita jauhkan sebanyak 302,169. Ini rangkuman satu minggu. Kalau kita lihat daripada sudut fakta daripada Perintah Kawalan Pergerakan, sekarang kita berada dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, iaitu pada 4 Mei 2020 hingga 9 Jun 2020. Daripada fasa pertama 18 Mac 2020 hingga 31 Mac, fasa 2 1 April 2020 hingga 14 April 2020, fasa ketiga 15 April 2020, dan juga hingga 28 April. Dan ini keseluruhannya. Jadi kita harapkan, saya terus bawa kepada rangkuman Cendol pada minggu ini yang telah sama-sama kita saksikan melalui laman web www.tv.idselangor.com, di mana minggu yang pertama, pada hari yang pertama dalam minggu ini, pada 11 Mei 2020 hari Isnin, kita bersama dengan Yang Berhormat Tuan Ahmad Fahmi bin Muhammad Fazil, yang kita bincangkan berkaitan dengan fakta PKPB, terbelakah rakyat. Kita telah mendapat sambutan yang begitu baik daripada pendengar dan penonton kita dengan soalan-soalan yang pelbagai. Kemudian kita pada hari Rabu, pada 13 Mei 2020, kita bersama dengan tetamu kita Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Najwan bin Halimi, yang merupakan adun bagi Kota Anggrek di negeri Selangor, bersediakan anak muda berdepan dengan cabaran pasca pandemik. Ini juga telah mendapat sambutan yang begitu baik. Yang pada hari Jumaat yang lepas, Anip, kita telah bersama-sama dengan Yang Berhormat Puan Dr. Siti Mariah binti Mahmud, yang merupakan Esko Kerajaan Negeri Selangor. Ini antara watak penting dalam keadaan COVID ini, yang merupakan Esko yang menjaga kesihatan
kebajikan, pemberdayaan wanita yang saya rasa juga mendapat sambutan begitu baik daripada pendengar penonton dengan soalan-soalan yang pelbagai. Jadi itu sedikit daripada rangkuman dalam tempoh seminggu dalam program Cendol yang telah kita ke udara dengan banyak soalan dan juga respon yang terima oleh pendengar-pendengar kita. Jadi saya teruskan kepada Anik. Okey, baik Pak Yah, terima kasih Pak Yah. Itu sedikit sebanyak program Cendol yang konsisten ya. Apapun pada minggu ni fakta analisis Pak Yah pada hari Selasa, hari itu kita juga telah bersiaran untuk membicarakan berkenaan dengan bagaimana pengurusan tanggungjawab sosial, iaitu bagaimana CSR, bagaimana syarikat-syarikat pokokran untuk melaksanakan tanggungjawab sosial lah. Kita bersama pada hari Selasa yang lepas bersama dengan wakil daripada Yayasan Institut Darul Ihsan yang apa ni membicarakan bagaimana Yayasan Islam Darul Ihsan untuk berkongsi bagaimana untuk melaksanakan CSR selepas ini dalam keadaan PKP dan pandemik ini. Dan kemudian pada hari Khamis kita tangguhkan bicara fakta analisis kita pada hari Khamis yang lalu atas beberapa faktor, dan kita telah membuat siri yang ulangan lah berkenaan dengan kanak-kanak yang telah terpinggir yang kita beri bantuan. Kita buat siaran ulangan, dan semalam fakta analisis khas bersama dengan YB Nurul Izzah semalam sebelah petang saja, dan dimoderatorkan oleh Puan Fadlina lah. Saya minggu ni saya banyak cuti bayar. Nak raya shopping ke? Anik shopping? Saya direhatkan sementara. Tu jadi hari ni bila buat fakta ni, bila buat cendol, bila buat cendol, buat santai hari ni saya macam kekok sikit. Saya dah rehat lama Pak Yah minggu ni. Jadi apa ya, tadi Pak Yah dah kongsikan berkenaan rangkuman COVID sepanjang seminggu. Apa Pak Yah, saya nak update sikitlah apapun COVID ni setakat hari ni yang saya boleh kongsikan melalui, macam biasa saya rujuk melalui outbreak.my, dan ini adalah setakat semalam yang boleh saya kongsikan 16.5 setakat jam 5.27. Ini adalah angka yang terendah, antara kedua terendah Pak Yah selepas 2 hari 3 hari lepas kita mencapai angka yang angka 16 kes, dan hari ini kita semalam kita mendapat kes yang agak kedua rendah, iaitu selamanya 17 yang disahkan 17. Positif COVID-19, dan menjadikan jumlah keseluruhan yang telah positif COVID-19 adalah sebanyak 6,872 orang, dan pertama sebanyak 73 orang yang positif, yang menjadikan jumlah positif adalah 5,512 orang, dan masih lagi dalam rawatan sekarang ini adalah 1,247 orang, dan masih dalam ICU adalah 13 orang. Dan ini agak mengembirakan adalah apabila dalam ventilator yang memerlukan bantuan pernafasan, alat pernafasan ini sekarang hanya tinggal 5 orang lagi. Dan apapun turut menduka citakan buat rakyat Malaysia bila semalam Malaysia telah mencatatkan satu lagi kematian, menjadikan jumlah kematian di Malaysia sekarang adalah 113 orang Pak Yah. Jadi ini sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan daripada outbreak.my. Dan kita masih mengharapkan supaya rakyat Malaysia Pak Yah, walaupun sekarang dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat agak membenarkan rakyat Malaysia untuk bergerak sedikit bebas untuk bekerja dan sebagainya, apapun peraturan-peraturan dan arahan-arahan yang telah ditetapkan oleh KKM dan juga Majlis Keselamatan Negara untuk memastikan kita dapat membendung penularan wabak COVID-19 ni Pak Yah. Itu harus kita patuhi dan kita ikutlah. Okey Pak Yah, jadi saya ingat itu sedikit sebanyaklah apa yang kita dah buat dalam seminggu. Banyak lagi program-program yang telah Institut Darul Ihsan jalankan dan laksanakan, tapi kita ini adalah program yang agak premier lah, yang utama. Dan untuk kalau tahu apa-apa update yang Institut Darul Ihsan laksanakan, boleh terus follow Facebook Institut Darul Ihsan ataupun ikuti apa-apa saja post kami untuk berkenaan dengan program Institut Darul Ihsan untuk yang akan datang. Jadi Pak Yah, kita akan terus kepada slot kita yang berikutnya Pak Yah. Ya, ya. Kepada semua pelayar-pelayar Facebook dan juga media sosial, jangan lupa untuk sama-sama share ya, Nip, ya. Dan juga share. Untuk like kita punya page Institut Darul Ihsan, dan juga untuk subscribe YouTube Saudara Ihsan, dan juga sama-sama kita kongsi bersama dengan teman-teman kita. Jadi kita, saya ingat kita boleh persilakan tetamu kita ni eh. Ya, kita utamakan tetamu kita yang kita bawa khas studio, yang kita terbangkan khas daripada, ya itu dia, Bapak Johari Effendi. Bapak Johari. Assalamualaikum Bapak Johari, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sehat Bapak Johari ya. Sehat. Ya, untuk saudara-saudara di Malaysia. Alhamdulillah. Itu Bapak bersiaran ni di mana ni sebenarnya? Ini saya di kamar yang biasa saya kerja, karena saya sudah tidak bisa kemana-mana, tidak boleh ke office seperti itu. Jadi
Ya, beginilah. Ya, hari begini. Sudah darurat di Indonesia. Seperti jadi itulah. Ya, ya. Tapi apapun hari ini kita perkenalkan yang bersama dengan kami pada petang ini adalah Bapak Johari Effendi. Pada pagi ini bersama dengan kita pada pagi ini adalah Bapak Johari Effendi yang merupakan peneliti dan pelaksana program di Habibie Center. Yang ini adalah sahabat kita Pak Ya yang cukup kita strategik kita. Rakan strategik kita. Ni kalau Bapak Johari ni kalau datang ide ni dia ada geng dia, kawan dia dengan Dr. Kiko. Kalau ada Bapak Johari, ada Dr. Kiko. Kalau ada Dr. Kiko, ada Bapak Johari. Dr. Kiko telah jadi tetamu kita pada minggu yang awal ya. Minggu yang awal kita dah bersama dengan Dr. Kiko berceritakan mengenai COVID di Jepun, di Tokyo. Dan hari ini kita tak nak cerita pasal COVID, Bapak Johari, kita nak cerita pasal raya, Bapak Johari. Iya. Ini saya hampir lupa ini mau raya. Kita tapi tak lupa dengan raya, tak apa Pak Jari. Jangan lupa untuk puasa. Puasa tak lupa ya. Puasa tak lupa. Tapi sholat Jumat saya sudah lupa. Sudah berapa tidak lakukan. Maknanya di Indonesia pun tidak dibenarkan juga untuk sholat Jumat ya. Tak boleh. Sholat Jumat, sholat tarawih, terutama di Jakarta tak ada. Tak ada ya. Sudah berapa minggu tu di Jakarta? Tidak dibenarkan anu. Ini sudah hampir lupa. Ada orang bilang ini sebetulnya new normal gitu. Sesuatu normal yang baru ya, tapi sudah normal gitu. Orang biasa. Okay. Kalau di Malaysia sudah masuk minggu yang ke-9 nih. Dia tidak ada solat Jumaat sebenarnya. Okey, Nek, teruskan, Nek. Kira-kira seperti itulah. Ya, yeah. Bapak Johari. Tapi, sekarang kita nak bercerita pasal raya, Bapak Johari. Minggu ni kita dalam slot santai, hari ni kita nak bercerita mengenai raya. Mungkin Bapak Johari boleh kongsikan apa akan ada perbezaan raya biasa, raya yang tanpa COVID dengan raya dengan COVID ni, apa perbezaan-perbezaan yang akan berlaku di Jakarta ni? Kalau Bapak Johari boleh kongsikan di awal ini, silakan. Ya, pertama, saya sedih sekali. Mungkin ini selama saya 20 tahun merantau di Jakarta, ini baru mungkin akan jadi satu lebaran yang saya tidak bisa pulang kampung. Itu akan jadi luar biasa menurut saya. Dan saya juga masih tidak tahu sebetulnya bagaimana raya di Jakarta nantinya. Karena yang jelas tidak akan ada sholat Idul Fitri. Terus ramai, biasanya kalau kita kan menjelang lebaran, biasanya supermarket, mall, dan sebagainya padat orang. Sekarang sepi semua. Isu tentang baju lebaran sudah sepi. Kelihatannya anak-anak sudah tahu diri mungkin ya. Mereka tidak minta baju baru biasanya. Kalau lebaran kan selalu identik dengan baju baru begitu ya. Tapi betul. Ini sudah tidak ada. Jadi saya pikir ini akan jadi lebaran yang aneh, tapi ya kita akan hadapilah begitu. Cuma memang menjadi menarik karena kondisi seperti ini mungkin di Jakarta relatif lebih clear bahwa tidak ada sholat Id, tidak boleh ada kumpul dan sebagainya. Kalau di beberapa daerah di Indonesia memang masih ada seperti budaya di Bali. Misalnya di Pekalongan, hari-hari kemarin itu yang namanya mall, supermarket gitu, orang ramai beli baju baru dan sebagainya gitu. Tapi memang di beberapa daerah lain yang relatif kota besar itu sepi. Tidak ada. Dan yang paling saya sedih juga, saya biasanya ada satu makanan khas ya kalau lebaran itu ya di keluarga gitu ya. Ini saya juga tidak ada mungkin merasa ini makanan khas lebaran seperti ayam opor, goreng tempe dan sebagainya yang tidak ketemu di Jakarta gitu. Itu hanya ada di kampung gitu kan. Kampung Bapak Johari di mana? Ya, saya di Purwokerto, Purbalingga, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Harus pakai kereta itu, mau pulang jauh. Betul, betul. Kereta pun sekarang sudah stop, tidak boleh
jalan ke kampung, sudah tidak ada. Sama sekali tidak ada. Mungkin yang bisa beberapa memang ada orang yang coba pulang ke kampung. Menarik lah ya, ada macam-macam caranya, walaupun sudah tidak boleh oleh pemerintah. Tapi macam-macam, memang saya tidak tahu, ini orang Melayu memang punya kecerdasan. Creativity. Macam, mungkin Bapak boleh kongsikan apa cara-cara yang digunakan oleh orang untuk pulang ke kampung di sana tu. Mungkin boleh dicontohi rakyat Malaysia kat sini. Jangan dicontohi. Ada macam-macam cara. Dari yang paling ini ya, paling biasa. Ada salah satu menarik juga kemarin rame di berita itu. Dia naik sepeda. Dari sekitar Jakarta ini untuk pulang ke kampung di daerah Jawa Timur, dia naik sepeda. Menurut saya luar biasa, hanya untuk pulang kampung. Kalau orang naik sepeda kan tidak dicegat, tidak di stop oleh polisi. Kan sepedanya oke boleh gitu. Tapi ada juga yang menarik, kayak misalnya ada keluarga yang mencoba masukkan kereta ke dalam truk, truknya ditutup, terus pergi ke kampung. Sampai kampung baru turunkan itu kereta. Ada macam-macam. Ada juga ini menarik. Lebaran yang sangat menarik tuh. Lebaran yang menjadikan kita kreatif ya. Bagaimana caranya supaya sampai kampung. Ada lagi yang coba menyewa towing ya, mobil untuk bawa itu. Dia taruh di atasnya, dia bayar itu truk itu sampai di kampung. Padahal itu mahal sekali. Itu menarik itu, Bapak. Sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan di Indonesia, khususnya Jakarta, itu orang pulang ke kampung. Biasanya kalau lebaran-lebaran biasa, raya-raya sebelumnya, itu Jakarta sepi. Tapi sekarang kelihatannya Jakarta akan tetap sama, tidak ada apa-apa dan sebagainya. Jadi ini yang menurut saya menarik lah. Semua, saya pun sendiri ingin pulang kampung ya. Saya berharap ada ke apa ya, mukjizat gitu ya, menjelang raya gitu, wah saya bisa bawa kereta pulang ke kampung gitu. Tapi ya tidak tahu lah ini. Gitu. Biasanya nih, Bapak Johari, kalau dalam keadaan yang aman lah, keadaan kami yang aman. Biasanya kalau pagi sebelum time waktu-waktu macam ini, lagi berapa hari ini untuk menjelang lebaran ni, apa aktiviti orang di Jakarta? Kalau aktiviti orang Jakarta pasti sangat mudah ditemui di mall. Mall juga lah. Belanja. Pasar Tanah Abang itu tengah bulan itu sudah ramai. Tapi sekarang tak ada yang berani. Jadi di mana-mana itu full ramai semua biasanya kalau menjelang ini, dan yang paling ramai juga biasanya adalah stasiun kereta karena orang mulai pada pulang ya biasanya. Kalau di nah itu ada istilah H-7, jadi 7 hari sebelum raya itu orang sudah mulai pulang ke kampung gitu. Ini yang tidak ada sekarang ya. Karena memang kalau di segi kalau masak-masak tu macam mana ni? Waktu bila tu dia punya masakan apa menu-menu dia untuk juadah rayanya bila tu? Ini biasanya kalau biasanya satu hari sebelum. Biasanya orang mulai beli apa ketupat apa dan masak ketupat, opor ayam, rendang, macam-macam lah itu kan. Tapi kelihatannya itu hanya akan jadi mimpi saja kelihatannya karena tidak bisa pulang kampung. Di Jakarta tidak bisa kita beda merasakan, saya sebagai orang dari kampung itu beda sekali gitu. Bahwa titik ya, lebaran itu di kampung. Itu yang luar biasa. Terus biasanya kan setelah itu pergi ke makam orang tua, saudara dan sebagainya. Itu tradisi itu akan, saya pikir untuk lebaran kali ini tidak ada. Di Jakarta yang biasanya sepi ya, biasanya kalau ada istilah begini,
kalau raya di Jakarta itu pergi ke tengah-tengah jalan raya, tidur di jalan raya, satu hari tidak ada kendaraan, tidak ada kereta lewat gitu. Itu lucu-lucunya seperti itu. Lucunya. Tapi sekarang, semua ada kendaraan. Jadi ya Jakarta akan seperti itu. Itu yang kelihatannya biasanya ada tapi akan kelihatannya tidak ada. Oke, okay, okay, Bapak Johari. Tapi macam Bapak Johari tadi ada sebut mengenai opor ayam, ketupat dan sebagainya. Mungkin kalau di Malaysia ini, kalau raya, kena ada lemang, kena ada ketupat, kena ada rendang. Kalau tak ada tiga ni, kiranya tak ada raya, Bapak Johari. Dia kalau sekarang ni walaupun tak boleh bergerak, tak boleh pergi ke mana-mana, nak meraihkan raya itu syarat ada lemang, ada ketupat, ada rendang. Okeylah, boleh raya kat rumah sama anak-anak. Okey, kalau di Jakarta, kalau di Indonesia itu, menu apa yang kena ada mensyaratkan, tak apalah, tak boleh keluar pun tak apa. Janji menu ni ada, dapat rasa raya. Opor ayam. Opor ayam itu bagaimana? Ketupat. Itu opor ayam itu ayam yang digulai dengan santan. Seperti itu. Itu hampir semuanya. Memang ada tergantung keluarga. Ada kalau yang dari Sumatera Barat, biasanya mereka ada khas tertentu, kayak rendang dan sebagainya. Tapi secara umum biasanya adalah opor ayam yang selalu ada. Biasanya itu nanti dicampur dengan ketupat. Itu, saya bakal rindu sekali itu. Ini mau nak buka puasa pakai ini juga nih. Opor ayam. Nek. Saya baru first time dengan opor ayam ni. Mungkin lepas ni kita kena Bapak Johari kena ajar macam mana nak buat opor ayam itu, Pak Ayam. Opor ayam ya. Kelihatannya mungkin di ide perlu ada satu cara acara belajar masak opor ayam. Mungkin jadi Bapak Johari bisa mengajarkan kepada orang di ide ini untuk buat masak opor ayam. Jadi banyak kami kita minta kalau Bapak Johari yang di akhir ini, kalau Bapak Johari ada ucapan raya kepada teman-teman di Malaysia, rakan-rakan di ide ataupun kepada siapa yang sedang menonton ini, untuk ada ucapan raya, silakan Bapak Johari. Saya pikir selamat raya untuk saudara-saudara di Malaysia, sama juga dengan mungkin orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia. Tetaplah bisa merayakan Lebaran apapun itu di sana, tapi nikmatilah Lebaran dan selamat berbahagia untuk menikmati Lebaran raya ini. Mungkin itu. Okay, Bapak Johari, apapun kami ucapkan terima kasih Bapak Johari. Kita ingat ialah bila bercakap dengan Bapak Johari ni, saya setiap tahun saya akan pergi Jakarta. Tapi tahun ni tak pergi Jakarta, rasa macam rindu pula nak pergi Jakarta dengan Bapak Johari. Jadi kita apapun, kita berharap semua ini agar segera hilang dan semoga kita boleh bergerak. Semoga saya boleh pergi ke Jakarta, Bapak Johari boleh ke Malaysia, dan saya dengan Pak Ya nak pergi ke Jepun. Dan apapun, terima kasih Bapak Johari. Terima kasih juga untuk sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Nanti insyaAllah kita akan sambung lagi bersembang Bapak Johari mengenai opor ayam. Opor ayam itu. Opor ayam. Ya. Apapun, terima kasih Bapak Johari. Opor ayam. Ya. Terima kasih Bapak Johari. Okey, terima kasih Bapak Johari. Okey, assalamualaikum. Okey, itu dia. Opor ayam ya. Alamak, opor ayam ni. Payah orang cakap. Opor ayam tu payah tau payah. Saya pun tak tahu masak dia macam mana kan. Tapi dia punya makan tu dah pernah makan. Tapi di bulan puasa ni, alamak. Cerita pula pasal daripada tadi tu dengan itu, alamak. Ini mencabar ni, Dia bila dengar cabaran. Cerita opor ayam tu, saya macam terbayang ayam masak lemak sebab dia kata gulai tu kan. Menarik juga tu. Tapi tu apa ya? Kita dah tengok macam mana orang rakyat Indonesia. Saya ingat orang Malaysia lepas ni kalau nak balik kampung, bolehlah ada beberapa tips yang diberikan oleh Bapak Johari tadi. Saya ingat kita kongsikan. Sebab semalam rakyat Malaysia seramai 508 orang Pak ya sebenarnya. Ya, betul. Yang diarahkan untuk berpatah balik. Malam, start semalam, kenyataan daripada Menteri Kanan Keselamatan menyatakan ada 508 orang diarahkan untuk berpatah balik kerana tidak mempunyai alasan kukuh.
untuk membuat perjalanan rentas negeri, Pak Yah. Betul. Tapi jadi Bapak Johari telah berikan beberapa tips tadi. Yang pertama boleh sewa kontena, masukkan kereta dalam kontena, suruh kontena hantar. Yang kedua boleh sewa tow truck, suruh tow truck cari kereta sampai kampung. jadi itu. Tapi dia kata naik motor tadi, kalau kat sini naik motor bah kena tahan dah kan. Okey, Nek, untuk sementara selepas daripada kita punya tamu, kita ucapkan ribu terima kasih kepada Bapak Johari. Sebenarnya daripada Habibie Center ni merupakan rakan strategik kepada Sudara Ihsan yang kita membuat tugasan-tugasan dan punya program-program secara bersama di antara Kuala Lumpur dan juga Jakarta dan juga di dengan Tokyo bersama dengan Dota Kiko. Itu antara di rakan strategik. Dan seterusnya sebelum kita ke slot berikutnya, Pak Yah. Ya, Pak Yah. Kita ada selingan dulu ni. Selingan. Selingan daripada studio. Lah, selingan sebelum, daripada studio. Sebelum kita ke tetamu seterusnya, mungkin kita boleh rehat sekejap, Pak Yah. Tak boleh banyak cakap straight bulan puasa ni, Pak Yah. Haus nanti. So kita kena rehat sekejap. Kita dengar apa yang telah disediakan oleh studio sebelum kita bersama dengan tamu berikutnya. Silakan studio. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Bertukar senyuman dan salam, ziarah menziarahi, tutur dan kata yang sopan, saling memaafi. Suasana hari raya, walau dimanapun jua, memberikan ketenangan dan mencenteramkan jiwa. Macam makanlah jangan hanya dipandang ketupat rendang. Bila nikmati kawan hendak memasak malam ke pagi. Wajib dan dodol jangan lupakan peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersembang wajib dan makcik adik duit raya lupa nak diberi. Da 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 da. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Semuanya pulang ke desa, ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terhingga. Kuih dan muih beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang ketupat rendang. Sila nikmati kawan nak bermasak malam ke pagi. Wajib dan dodol jangan lupakan peninggalan ini zaman berzaman. Asyik bersama pakcik dan makcik, ayu duit raya lupa nak diberi. Da 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 da. Do 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 do
Iman Dikun. Lagu raya payah. Betul-betul macam nak raya lah ni. Aduh. Apa kuih raya dah buat ni? Saya tak ada buat kuih, tapi sebab masa saya balik kampung minggu lepas, minggu lepas lah saya balik kampung, mak saya adalah buat apa ni, goreng pisang, pisang ambil kerepek pisang tu kan, pisang tanduk tu, buat kerepek, lepas tu adalah, itulah patutnya saya nak buat kuih goyang. Goyang? Kalau orang Perak panggil kuih goyang lah, bunga kuih rose tu kan. Saya apa ni, saya memang rajin mengadap benda tu payah daripada sekolah tu, daripada kecil dulu. Lepas tu buat apa ni, bahulu. Bahulu tu pakai apa ni, pasu. Saya pukul telur tu, lepas tu masak, letak arang atas buat bahulu. Tapi saya selalu buat dulu masa dengan arwah makcik saya lah. Tapi makcik saya pun dah tak ada. Tapi itulah orang kata buat ke buat kami beraya dengan orang dulu-dulu ni payah, dia seronok payah. Jadi hari ni ni kita akan dengar sedikit cerita coretan dan juga kita punya celoteh sedikit bersama kesada cerita raya dulu-dulu. Kita punya tetamu kita yang kita dia. Kita bersama dengan Tok Abah. Assalamualaikum Tok Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Tok Mi ni, dengan Tok Mi sekali ni. Dengan Tok Mi, Tok Mi ada ini special appearance. Assalamualaikum Tok Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita nak cerita pasal raya dulu-dulu dengan Tok Abah dengan Tok Mi. Okey, ni teruskan ni tadi apa pasal pasu tu ni kan. Okey, tak adalah, saya cuma nak mengimbau kenangan bila nak cakap kita zaman sekarang ni dia ada momen-momen yang kita tak dapat nak rasa, macam bila saya cakap berkenaan dengan buat kuih, khususnya macam mana dulu masa saya di apa ni, di kampung itu masa saya sekolah rendah, sekolah menengah, ada makcik-makcik, ada arwah opah saya yang bila nak buat, bila nak raya ni payah, ada momen-momen yang macam kita tak boleh nak rasa sekarang ni, khususnya pukul, nak pukul bancuhan apa ni, nak bancuh bancuhan apa tu nama dia, kuih bahulu tu payah. Orang sekarang masuk mesin pusing je, senang. Saya dulu dari pagi sampai ke tengah hari pukul dalam pasu tu payah. Jadi itu penting nak cerita raya dulu-dulu payah. Jadi kita bersama dengan Tok Abah dan juga Tok Umi ni bila nak bercakap pasal raya dulu-dulu ni, of course lah kita nak panggil orang dulu. Kita nak berkongsi, kita nak bagi anak-anak, bukan anak-anak lah, rakan-rakan kita yang ada pada zaman sekarang ni yang mungkin ada momen-momen yang tak dapat nak dirasa berkenaan dengan raya ni. Jadi mungkin saya mulakan dengan Tok Abah dululah. Kita mulakan Tok Abah. Mungkin Tok Abah. Tok Abah mungkin boleh kongsikan apa yang Tok Abah rasa macam benda yang Tok Abah rindukan. Yang dulu waktu raya, inilah benda yang ada tapi sekarang dah tak ada. Mungkin ada benda yang Tok Abah rindukan. Mungkin boleh Tok Abah kongsikan yang di awal ni. Silakan. Terima kasih Nip. Bagi saya lah, kalau mengimbau kenangan masa dulu-dulu raya di kampung, lebih-lebih lagi masa zaman saya menjadi anak-anak kan, perkara yang paling mengusik hati ialah pergi ke hutan cari kayu nak pasang apa ni, pelita raya tu, apa ni, orang Perak panjut ni, itu memang kita look forward lah nak buat yang itu. Saya dengan adik-adik saya kan pergi cari buluh, cari kayu getah kan. Then peritanya pun kita buat sendiri tau. Biasanya mulai malam 21 sampai malam raya kan. Memang kita itu suatu yang macam seolah-olah wajib lah kena ada. Dan itu benar-benar membina mood raya itu. Dan saya sejujurnya lah, saya miss yang itu. Itu satu. Dan yang dua, yang keduanya ialah pada malam raya Pak Yang kan. Kalau di kampung malam raya ni, kita berziarah rumah ke rumah kan, takbir raya rumah ke rumah kan. Maklumlah ramai saudara-saudara dan teman-teman, kawan-kawan yang duduk di luar, di perantauan balik kan. Jadi masa malam raya tu, lepas saja solat isyak berjemaah, kita akan
berziarah rumah ke rumah, rumah ke rumah, sampailah kadang pukul 1-2 pagi. Dan itu momen-momen yang sukarlah untuk kita dapat lagi sekarang. Okey, okey, tak apa. Mungkin saya suka bila tak apa sebut tentang pasang pelita 10 malam terakhir. Kalau orang opah saya dulu sebut malam 7 likur, Pak ya. Malam 7 likur. Betul. Saya dulu mengasalah buat pelita pakai buluh tu kan. Tapi itulah saya kecak setakat 10 malam tak 10 malam pertama je lah. Lepas tu dah tak larat nak isi asyik hujan je. Mungkin cabarannya tu lah. Okay. Jadi mungkin itu orang lelaki Pak ya, dia punya dia masuk hutan cari buluh, cari ajalah nak buat benda-benda yang ni. Mungkin kita boleh tanya Tok Mi apa yang Tok Mi boleh kongsikan yang Tok Mi rasa macam ada kerinduan. Kalau rasa kalau nak raya ni, kalau nak puasa ni, ada benda yang Tok Mi rindukan, contoh apa-apa yang dah tak dapat rasa sekarang ni, yang dulu-dulu je Tok Mi dapat rasa. Boleh kongsikan Tok Mi, silakan. Tak apa-apa nak ingat lah sebab kan, sebab saya daripada Johor, budaya saya lain. Budaya saya lain kan. Cara beraya di Johor ni lain sikit daripada Perak. Macam mana? Macam mana? Apa yang lain? Boleh kongsikan? Tu yang nak suruh lah, nak kongsi. Yang Tok Abah cerita tu tadi, yang apa yang macam lampu-lampu tu memanglah kita buat kan. Tapi bila saya seronok tu, bila adik-beradik saya mari, saya ramai adik-beradik. Saya yang bungsu dalam 14 adik-beradik masa tu. Kalau balik rumah memang penuh lah. Jadi tak usah fikirlah pasal nak kemas rumah. Memang tak kemas punya. Jadi kemudian bila bapak abang yang masak, orang lelaki, yang perempuan semua duduk rehat. Bapak abang saya masak kan. Lepas tu kita masak-masak lah sikit. Tapi bila dah kahwin dengan Tok Abah kan, banyak bertukar. Saya dah tak beraya lagi lah, tak ada nak jumpa adik-beradik sangat kan. Saya ikut je lah flow tu je lah kan. Kalau masak-masakan apa Tok Mi yang memang masih ingat mesti raya mesti nak masak tu? Saya lontong ni. Lontong yang saya ingat. Saya memang yang tu saya buat. Memang kami buat lontong. Saya masak kuah kacang, masak kupat kan. Kemudian ataupun kalau rajin, kita orang buat apa? Kita orang buat apa ni? Soto. Lontong, soto. Lepas tu kata laksa Johor. Laksa Johor. Nek, ini semua menggugat lah, Nek. Saya terkenangkan lontong. Saya ingat kita patut jumpa santai yang untuk raya ni berbelah petang ni. Ini sampai ini pagi-pagi daripada pagi tadi dengan opor ayam. Lagi ini kena lontong, kenapa tu ni? Okay, Pak Yang. Saya tanya Tok Abah. Tok Abah, favorite menu raya kalau okeylah sekarang ni orang masak macam-macam Pak Ya. Tapi kita nak cakap dengan Tok Abah ni, kalau boleh, kalau Tok Abah kata dulu tu kalau raya benda ni memang benda ni lah favorite lah. Kalau zaman sekarang kau cakap kalau pergi rumah orang, saya Elma London, pergi rumah orang ni pun Elma London. Kita tak nak. Kalau Pak Ya, apa benda Pak Ya cari? Makanan raya. Pak Ya lah tu lah. Tok Abah, kena tajuk Abah. Authentic. Sila Pak Ya. Sila Tok Abah, makan apa tu? Anip dah sebut ni, kita raya ni rukun wajibnya lemang kena ada. Lemang, rendang dan ketupat tu kena ada. Dan bagi saya yang itu antara, kalau macam Anip sebut tadi lah masih dengan Pak Johari tadi, kalau rendang, ketupat dan lemang tak ada, memang tak ada raya lah. Itu yang wajib ada. Tapi saya sampai sekarang ni yang saya masih teringat-ingat ni lah, bila ni sebut kuih bahulu, kuih bakar kan itu. Ya, kuih bakar. Saya teringat itu arwah nenek saya, mak saya kan. Itu dulu memang macam itu ni. Dia guna pasu, dia pukul kuih apa telur tu kan. Dan kemudian ni bakarnya pakai dapur arang ni. Betul. Dapur arang, letak bara di atas kan. Dan kita masa tu, yalah, duduk sama kat situ lah. Yang itu yang seronok tu ialah bila apa di, kalau buah hulu tu di apa empat keluar tu, kita tolong susun dia kan. Boleh.
Tapi itu memang memang suatu yang lah. Sekali lagi lah ni dekat ya di ujung usia macam ni bila kenang-kenang yang itu kan memang sukarlah nak cari lagi waktu tu sebab sekarang ni semua you know ready made and now online lah. Ya betul. Jadi sebenarnya itulah bagi saya lah bagi kita dalam masyarakat dan budaya Melayu ni esen raya ni itulah dia. Betul. Tapi baru-baru ni tak apa, baru ni Pak Ya, Ketua Umi, saya pun kan balik kampung. Saya juga mak saya. Ada satu benda yang saya ingat, ini adalah benda yang macam kalau raya mak saya buat ni, dia memang best lah. Iaitu agak-agak kering. Orang ramai tak tahu agak-agak kering. Anip dia ni. Ni, okey. Anip. Wah, ini bukan ada masalah. Ni Tok Mi nak tanya Tok Mi. Kalau tadi pasal masakan, pasal Tok Abah cerita pasal sedia lampu dan sebagainya. Ini, kalau dulu-dulu kita dah sedia macam kat rumah tu kita dengan langsir, dengan pakaian. Macam mana yang Tok Mi boleh ingatkan balik cerita-cerita dulu kalau nak sediakan langsir macam mana, berapa lama nak buat dekat mana dan sebagainya. Tok Mi boleh cerita sikit. Orang sekarang mungkin lain cara dia kan? Kita tempah lah dulu, tempah baju je kan, tempah baju ataupun pergi malam macam biasa lah, yang tu biasa. Tapi yang saya cakap pasal masakan tadi, kami berbeza dengan Perak. Sebab bila di Johor, lontong, you pergi rumah mana-mana lontong. Tak jumpa pun rendang, tak jumpa pun tu lemang. Sampai satu ketika kakak saya kahwin dengan orang Perak, baru dia bawa lemang. Kami tercengang-cengang. Kami tercengang lah tengok. Lemang. Kami tak biasa makan lemang. Tak biasalah. Tapi tak tahu lah. Tapi kat sana biasa kalau tanya sampai sekarang pun lontong. Tak ada. Tak ada yang lain. Tak ada. Tak ada yang anu je lah. Tapi kalau pakai raya-raya tu, memang lah. Beria-ria nak belilah. Buat apa ni, sekarang semua dah dijual kan. Dulu jahit lah kan. Jahit. Saya tak pandai jahit. Cuma kakak-kakak dia yang ada jahit. Kami pasang-pasang aja. Saya anak bungsu. Semua bapak saya buat kerja sikit, marah. Masak, tolong sikit masak, marah kakak. Kenapa pun suruh dia buat? Kenapa? Conteh lah saya tak boleh nak ni. Kan? Okay, Tok Mi, kalau biasalah raya pertama, menu Tok Mi apa dia? Saya lontong lah, saya buat lontong. Memang lontong, walaupun di Perak pun tetap lontong. Lontong, saya tak, sebab saya boleh, saya boleh masak laksa Johor. Laksa Penang boleh. Tapi anak-anak semua minta lontong. First day tu sebab first day tu sebab ada yang tak balik lagi. Kalau anak-anak saya ramai, lontong. Kalau tidak pun, Tok Abah beli lemang dengan rendang. saya buat lontong. Beli je. Okay, Tok Abah mungkin ada, setidaknya mesti ada satu resepi ataupun masakan yang Tok Abah mungkin, Tok Abah ada kuasai lah resepi tu. Pandai masak, resepi apa Tok Abah? Resepi raya, makanan raya. Sebenarnya. Malu nak cakap ni. Sebenarnya memang tak ada ni. Oh ya. Yeah. Tak apa. Itu biasa tak apa. Tak okey lah. Kita balik sama tak apa. Yang saya memang kalau raya di kampung ni, saya yang saya suka ada rendang daging yang yang itu resepi bapak saudara saya lah. Setiap kali raya memang kita orang tempah lah dengan dia kan, suruh dia buat kan, dia masak, dia buat kan. Dan memang sedap ni. Ya betul. Memang sedap lah kan, dia kena dengan ketupat dengan lemang, menyelera kan lah. Tapi kalau saya di rumah ni macam dulu sampai sekarang lah, yang mana saya boleh bantu, macam kau dengar tadi lah Tommy kau cakap kan, kami ni di rumah kami, saudara mara kalau datang ialah kerana tahu kat rumah saya tu je lah yang ada lontong. Johorian. Yang ada di kampung, yang ada kat Taiping, kat Perak, kawan-kawan apa semua tahu kalau nak lontong, datanglah kat rumah kita orang. Sebab memang itulah dia punya keistimewaannya kan, orang akan ingat yang itu.
Saya menarik yang tu Tok Abah. Itu adalah yang orang kata ada benda yang dulu-dulu ada sekarang. Maknanya kalau kata bila orang nak beraya ni, orang dah boleh susun. Okey, kalau aku pergi raya rumah orang ni adalah makanan ni. Aku pergi raya rumah orang ni ada makan ni. Dia susun. So dia tahu makanan orang ni kalau ada nasi berat, okey, kita raya rumah orang ni tengah hari. Kau cakap boleh bab tu ya. Sebab saya ada benda tu kat kampung. Rumah kami biasanya raya, dia tahulah dia akan datang tu kerana tujuannya nak makan lontong. Lontong. kalau saya kat kampung bayar orang Tok Abah, Tok Mi, kalau orang nak pergi rumah saya, hari raya pertama orang tahu, datang je rumah apa ni, rumah saya mesti soto. Ya, kalau hari raya pertama tu ada, saya ingat beberapa tahun lepas mak saya buat laksam. Orang datang orang tanya, "Eh, tak ada soto ke hari ni?" Itu menarik lah kalau nak disitu mengenai raya dulu-dulu. Okay, mungkin apa ni, saya ingat mungkin Tok Abah ataupun Tok Umi lah boleh berceritakan andaian sepatutnya raya tahun ni bagaimana. Macam saya sepatutnya tahun ni adalah tahun di mana adik-beradik saya berkumpul di rumah beraya di sebelah kami lah. Sebab tahun lepas semua raya mumpul, tahun ni adalah semua patut berkumpul. Itu andaian raya yang sepatut terjadi tahun ni. Mungkin untuk Tok Abang dan Tok Umi macam mana? Andaian sepatutnya raya tahun ni. Tok Abang dan Tok Umi, silakan. Kita mula Tok Abang dululah. Andaian raya yang Tok Abang bayangkan sepatutnya ya, tahun ni. Bukan andaian apa ni. Ini normal baru yang kita akan tempuh. Normal baru. Ialah bagi kita yang dah jadi resam kita kan. Betul, raya betul. Ni ialah untuk berkumpul keluarga, betul. Anak-beranak, anak cucu kan. Yang pada kali ini memang berbeza lah. Tapi inilah realiti baru yang kita kena tempuh kan, yang kita kena tempuh. Mungkin ini ujian untuk kita semua. Dan kadang-kadang saya saya dapat merasakan bila macam Anip cerita tadi kan. Dan saya dengar juga semalam di Tol Gombak kan, ramailah orang yang nak sneak out kan, nak mencuri keluar balik tu. Saya dapat rasakan apa dia dalam jiwa dan hati mereka. Dan perasaan mereka tu macam mana, emosi mereka tu. Kerana itu bagi saya ialah kita kena terima realiti ni kan. Tapi walau bagaimana pun, macam sekarang kita sedang bersiaran kan, inilah masanya kita gunakanlah inovasi kita, kreativiti kita melalui apa laman-laman sosial yang kita ada untuk kita berinteraksi, berhubung sesama ahli keluarga. Memang dia akan mengusik hati semua kan, kerana kita tak dapat berjumpa secara realiti. Tapi insyaAllah kita doa sama-sama selepas ini kita akan dapat bertemu. Yang pastinya satu ni, akhirnya yang saya nak sebut sini ialah elemen raya ni yang paling penting ini, dia celebration dia ialah yang kita nak ialah kita meraihkan kesyukuran kita. Pertama, kita telah menyelesaikan ibadah Ramadan. Yang kedua, kita masih lagi dapat melihat raut wajah, bersuara, bercakap bersama walaupun tidak secara realiti bersama. Kerana ikatan itu yang paling penting ialah ikatan silaturahim, ikatan kekeluargaan itu, nilai-nilai kebersamaan itu kita pelihara dan kita terus jaga. InsyaAllah itu mungkinlah dapat sikit mengubat lara hati kerana kita tak dapat beraya seperti yang biasa kita lakukan. Okey, baik, terima kasih Tok Abah. Kalau Tok Umi macam mana pula raya tahun ni? Kebiasaan baru macam mana Tok Umi? Saya ikut, saya lagi seronok lah sebab saya dekat dengan adik-adik saya, anak-anak saya tak nak sedara kan. Tapi ialah duduk dekat sini lah. Tapi saya rasa pun baik lah kita duduk di rumah je lah, stay at home kan. Bahaya juga kan, kita tak tahu keadaan kita ni macam mana kan. Anak dah 61 ni, tahulah kan. Tak apa, tapi kita telefon lah. Kita berhubung telefon ke kan. Kalau rasa-rasa boleh, rasa boleh keluar ke tidak, KL tak boleh pergi dah kan. KL tak boleh kan. So kita raya cara kita je lah kan. Tapi lagi dekat dengan adik-adik saya kan. Dulu memang mana nak dekat. Dari kalau kita raya di Taiping dulu, saya je lah. Tak ada adik-adik saya, jauh semua.
tak jumpa. Saya tak jumpa adik-adik. Ni dekatlah. Tapi itulah bila dah dekat jadi macam ni pula. Okey, baik Pak Ayah, baik. Terima kasih Ustaz, terima kasih kepada Tok Abang dan Tok Umi untuk berkongsi. Mungkin itu adalah perkongsian raya dulu. Banyak-banyak sebenarnya kalau nak cerita pasal raya dulu-dulu. Saya ni sempatlah raya dulu-dulu sebab saya memang tak ada kampung. Itulah kampung, itulah rumah saya dekat Perak tu. Mak ayah saya, sebab semua ayah saya satu kampung. Selang dua rumah je kahwinnya. So memang saya duduk kampung. Itulah kampung saya. Macam Tok Umi ada kampung Johor, ada kampung Taiping, Perak dan sebagainya. Jadi apapun Pak Ayah, itulah cerita raya dulu-dulu Pak Ayah. Ya, betul. Terima kasih banyak kepada Tok Mi dan Tok Abah. Selamat Hari Raya, selamat puasa. Okey. Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkongsi dengan kita pada pagi ini. Okey dek, itu kita telah dapat sedikit info dan juga kita telah bersembang, kita berdiskusi dengan tetamu kita, dengan Tok Abah dan juga Tok Mi pada pagi ini. Jadi untuk segmen seterusnya dek, untuk segmen seterusnya kita akan bicara ke macam biasa Pak Ayah, apa yang viral minggu ni kita nak tengok. Oh ya. Itu ni kita nak tengok apa benda yang viral minggu ni. Mungkin kita nak tengok apa yang kerenah. Apa kerenah rakyat Malaysia daripada pemimpin hingga ke rakyatnya. Kita nak tengok apa kerenahnya minggu ni. Mungkin saya boleh kongsikan di sini adalah kita tengok viral minggu ini Pak Ayah. Oh, viral minggu ini. Viral minggu ini Pak Ayah. Mungkin yang awal kita boleh tengok adalah berkenaan, ialah berkenaan nak tak nak adalah berkenaan raya ni Pak Ayah. So kita akan lihat bagaimana reaksi netizen ni Pak Ayah. Oh, ini pasal kita punya pengumuman tak boleh balik kampung kan, tak boleh lintas negeri. Jadi macam-macam kalau tengok kartun ni kata, wah dah jalan punya jauh daripada Kuala Lumpur sampai Perlis pun tak balik. Ini aduh. Sebab macam Pak Johari sebut lah, kalau di Indonesia tu boleh pakai sepeda. Kalau di Malaysia ni dibenarkan jogging. Itulah jogging sampai kampung. Jogging saya pelih. Jadi banyak ni lah. Lepas tu kita tengok lah bagaimana aneka gaya. Ini ni saya baca ni, bukan dia pakai ni man. Ini maknanya Preka Fashion ni. Preka Fashion, dia telah membuat satu fashion yang terbaru, yang terkini. Dia pakai baju Melayu siap dengan mask sekali, dengan tutup topeng muka tu sekali ni. Maknanya color ni mesti color yang sama. Baju dia merah, macam topengnya merah. Baju hijau, topengnya hijau. Wah, ini pun satu dunia fashion baru ni. Norma baru, fashion baru. Yang itu satu lagi ni berkaitan dengan dia orang buat kuih ni. Dia orang buat kuih. Kuih macam-macam. Buat kuih ni pun buat kuih COVID ni. Dengan gambar apa nama, stay safe, dengan gambar doktor, dengan apa nama, wah ini semuanya. Dia orang ni dapat idea baru ni. Dia menarik gambar apa ni, gambar apa tu, gambar nurse tu. Amar pakai PPE pun dia orang buat ni. Ni adalah biskut-biskut night dah, tapi biasalah Pak Ayah ni apa ni, bila macam PM cakap, bila banyak sangat duduk rumah, inilah banyak sangat idea. Jadi macam ginilah Pak Ayah. Okay. Seterusnya apa lagi yang viral ni? Ini dia. Wah, reaksi netizen tak dapat balik kampung. Ini juga macam-macam posting dekat media sosial dengan dia banyak gunakan kucing ni. Ada kucing sedih, ada kucing duduk, ada kucing termenung, ada kucing lompat-lompat. Wah, ini pun macam-macam juga. Ini viral juga di dalam laman sosial. Seterusnya apa lagi deh yang viral? Apa yang viral ya? Kita boleh tengok apa yang viral di sini. Sekejap Pak Ayah. Ini kita bagi dengar lagu. Oh, dia buat lagu. Itu mungkin sedikit lah ni. Seterusnya ni, apa yang viral lagi ni?
Okay, Pak Yah, ini adalah benda yang viral yang boleh kita apa ni, netizen kongsikan, rakan-rakan kita yang kongsikan adalah berkenaan kesan daripada COVID-19 ini, hasil daripada kesan COVID-19 ini berlakunya apa ni, perintah kawalan pergerakan. Ini apa yang terjadi di mall-mall lah, Pak Yah. Barang-barang mereka rosak ni, eh? Ya, Pak Yah. Oi, kasut mahal. Peralatan-peralatan ini gambar apa ni, meh? Oh, ni apa nama? Sendok. Sinema. Pasal tempat ni, wayang. Ni, panggung wayang. Panggung wayang. Maknanya kapet dia, kursi dia semuanya rosak ni, eh. Maknanya bercendawan. Sebab dia duduk dalam keadaan lembap. Lepas tu bila tak dipasang aircon, tak dikunjung, dia jadi macam inilah. Ini antara benda yang agak menyedihkan jugalah untuk mereka yang apa ni, terlibat dalam perniagaan ini adalah risiko-risiko dan kerugian yang mereka terpaksa tanggung. Viral minggu ni banyak macam-macam gambar lagi keluar sebenarnya. Macam betul. Sebab okay. Banyak kedai-kedai yang mula beroperasi dibuka semula. Jadi ini adalah benda yang inilah. Okey, Pak Yah, ni pula Sugu Pavitra ni. Wah, ini saya ingat betul-betul tengah hot, tengah panas ni, Nip. Kan? Ya, betul. Dengan dia punya IG-nya, dengan dia punya YouTube-nya yang saya kira tengah viral lah di sana sini. Bagus, maknanya semangat orang Malaysia ni untuk bantu juga dia Sugu Pavitra ni. Kan? Semuanya tolong viralkan. Ada yang masak, Nip. Ada juga daripada kita punya chef-chef yang terkenal juga gunakan dia punya resipi dia untuk masak ni. Betul. Saya ingat Anip kena ni. Raya ni kena cuba ni. Kari ayam ni. Kari ayam pencin. Ha, kari ayam pencin sedap dia kata. Saya ingat untuk raya ni boleh lah ni. Kan boleh gunakan Sugu Pavitra punya menu. Kan. Seterusnya ni. Seterusnya Pak Ya, inilah. Oh, ini lagi viral. Maknanya kita dah masuk viral yang kedua untuk Ustaz Abid ni, Nek, berkaitan itu hari di Kedah. Ini di Kelantan pula juga viral. Agak viral lah apabila Ustaz Abid membantu keluarga di satu keluarga ni, apa ya, di tapak perumpusan sampah dan kemudian macam-macam lah berita keluar. Orang ni cakap ni, orang ni cakap ni, apa pun Pak Ya, kita harus jadikan Ustaz Abid ni contoh lah dalam bantu orang. Ya, betul. Saya ingat ini antara sifat mulia yang saya rasa perlu di. Cuma komen ni mana macam ni, kan, komen benda-benda baik tu benda biasa, kan. Orang pergi masjid pun orang komen ni, kan. Betul. Jadi dulu apa ni? Masalah. Dulu tak pergi sembahyang apa ni, tak boleh sembahyang, marah. Dah pergi sembahyang pun marah. Marah. Tolong orang marah. Marah. Tak tolong pun marah. Marah. Jadi ini bergantunglah kepada masing-masing punya ni. Dan ada lagi, Nip, yang viral? Itu je, Pak Yah. Yang kita boleh. Itu saja. Jadi itulah antara viral yang ini. Daripada banyak-banyak viral dan trending dalam media sosial, kita cuma pilih 4 saja daripada pilihan studio. Mungkin kita boleh jadikan panduan dan juga tauladan yang baik, kan, pada kita. Dan yang lain tu maknanya kita sama-sama untuk kita lihat. Saya ingat minggu ni akan lagi banyak viral, Pak Yah, sebenarnya. Bila orang dah nak raya ni, lagi macam-macam kerenah hanya, Pak Yah. Tapi apa pun kita tunggulah, kita tengok apa lagi viral. Nanti Santai Ahad akan datang, kita tengok Santai Ahad ni raya apa ya, hari Ahad tu. Oh, lemak raya Ahad depan kita ada Santai Ahad ke ni? Kita tunggu keputusan daripada penerbitan. Kalau ada, maknanya kita kena berada dekat studio macam ni juga lah, Nip, walaupun orang raya. Tapi saya kuatir apa, Nip, ada satu viral kereta naik dalam tow truck ataupun dalam apa tu. Saya ingat itu daripada apa yang apa nama Bapak Johari Bapak tahu Johari. Orang pun, oh, ini satu idea bagus ni. Satu idea bagus, ha. So cuma macam dia macam kena belanja lebih sikit untuk pastikan dia selamat sampai ke kampung. Ya, betul. Jadi Pak Yah, itulah sedikit sebanyak pintu viral. Dan macam saya cakap, kita jangkakan minggu ni akan lagi banyak viral, Pak Yah, nak menjelang raya ni. Lagi macam-macam kerenah orang, macam-macam kerenah pemimpin, sampailah ke rakyat biasa. Lagi banyak nak menjelang raya, lagi banyak perangainya, lagi banyak yang akan viral, Pak Yah. So kita tunggu je, akan datang kita akan masukkan dalam viral minggu ini, Pak Yah. Jadi seterusnya, Pak Yah, kita nak kembali lagi bersantai dalam kita nak santai seni, Pak Yah. Mungkin kita akan kita terus kepada studio untuk santai seni, ya. Santai seni. Jadi kita persilakan tetamu kita untuk mulakan dan persembahkan dulu, kemudian baru kita sembang. Silakan, Pak Yah. Silakan. Ya,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Miskin kaya memakai baju baru warna-warni, mengunjungi sanak kaum family. Sungguh hebat pemandangan di hari raya ini. Tua muda wajah berseri-seri. Kalau sudah makan, jalan ramai-ramai bersama kawanmu semua. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan, di hari yang bahagia ini. Selamat berhari raya, ucapanku untuk semua. Kita mengiratkan semula hubungan saudara yang terpisah. Dalam kita bergembira, pasti ada yang berduka. Enak menjamu selera. Jangan lupa yang tiada. Okay. Selamat hari raya, hari mulia, dari hati ke hati kutujukan kata untuk ayah, bunda dan juga keluarga, putra putri negara di sempadan sana. Okey, okey. Terima kasih. Okey, itu tetamu kita ni. Kan? Kita apa pun kita mengalu-alukan kita yang dah menyanyi tadi, iaitu saudara Muhammad Isha bin Abdul Rahim. Bukan seorang pemain gitar. Apa khabar saudara Isham, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Ada di mana tu? Ada di Shah Alam sekarang. Oh, Shah Alam. Di Shah Alam rumah sendiri ke rumah keluarga? Rumah sewa. Rumah sewa. Kampung di mana? Kampung berada di satu di Perlis, satu lagi di Perak. Oh, ini maknanya ni cerita tak balik kampung juga ni payah. Tapi rumah orang tua saya ada di Bangi. Oh, boleh. Rentas daerah boleh, rentas daerah boleh. Rentas daerah boleh. Ini Syam. Yes, apa, nama, apa nama main gitar ni memang jadi apa nama kerjaya ataupun suka-suka ataupun macam mana sebenarnya ni Syam? Dia mulanya sebagai minat lah, sebab saya suka tengok video orang main gitar dekat YouTube masa kecil-kecil dulu lah kan, tapi tak ada gitar. Lepas tu sampailah satu tahap tu, abang saya yang kedua dia pernah main gitar, so ni lah gitar dia yang dia pakai daripada zaman dia muda dulu. Wah. Lepas tu, kira dulu tak ada tali. Saya pun orang kata apa, ikhtiar lah dengan sahabat kan, repair gitar. Belajar lah gitar main sikit-sikit. Mula-mula susah lah, lepas tu lama-lama boleh lah. Dah berapa lama main gitar? Sejak 2018, hujung tahun 2018. Baru lagi lah. Jadi main gitar ni kat mana je dah biasa main gitar ni? Ada join busking ke, ada join band ke, sejauh mana dah pergi dengan gitar ni? Itu yang kita nak tahu tu. Okay, kalau nak ikutkan, saya main gitar ni hanya sebagai hobi, tapi sebab saya jenis yang suka mencubalah orang kata kan. Saya pernah join busking dekat Kajang, dekat area apa, TBS dekat KL tu ada bus station kan. Dekat situ pun pernah main ni semua. Orang kata ikhtiar lah dengan kawan-kawan, sebab kita hanya ikut apa yang kita minat. Macam saya minat muzik, so dah busking, and untuk band tu pula
paling jauh yang saya pernah perform untuk pertandingan Battle of the Band Wirasa 2019 tahun lepas dekat tempat saya belajar di UiTM Shah Alam. Oh, di UiTM ambil jurusan apa? Jurusan muzik ke atau jurusan selain daripada muzik atau? Saya ambil jurusan komunikasi dan pengajian media. Oh, ada kaitan lah tu Paya. Connection. Saya tengok tu ada pernah jadi seni siapa sebagainya tu Syam. Tengok dekat IG tu. Oh, dekat IG. Ya, adalah dulu. Itu band kawan-kawan lah juga yang kenal-kenalkan. Macam kita kawan-kawan, lepas tu dia tunjuk ada band ni. Kita pun pergi tengok macam okay, best. And then kawan kita ni lah yang macam promote lah. Dia macam, eh dia ni boleh nyanyi, boleh main apa kahon tu. Bagilah dia try tu kan lah. Try. Jadilah session ni. Lepas tu kadang-kadang macam saya suka tengok busking kat tepi jalan. Kalau macam kat mall ke mana-mana ke, nanti mungkin saya akan cuba macam, bang, atas dasar minat kan kepada muzik, nak tak kalau kita sama-sama perform apa kan, cuba. Macam ada sekali tu dekat Alamanda Putrajaya, ada seorang pakcik ni, dia he goes by the name of, orang panggil dia Pak Pandi. Bawah tangga? Ah, bawah tangga, yes. Saya pernah perform dengan dia. Maknanya memang minat itu macam, memang minat betul lah, bukan sekadar macam hobi. Dia dah jadi hobi yang betul-betul minat lah untuk buat benda ni. Ya. Isham ada masuk pertandingan yang macam kata tadi Battle of the Band. Kalau macam daripada masuk pertandingan ni, pencapaian ni tu macam mana? Pencapaian setakat ni paling tinggi nombor 3, nombor 2 macam tu lah. Sebab kita punya persaingan pun kuat. Sebab kalau persaingan pun ada daripada fakulti muzik sendiri, itu kita memang kena ambil lah. Dia dah memang ada ilmu dalam tu. Dia ada isi dia. Kita ni sekadar minat je. Sila bayar. Cita-cita kehadapan Jam, kalau ni maknanya kalau dalam bidang muzik ni, dalam gitar, dalam apa semua. Kalau dalam bidang muzik ni, cita-cita tak tahulah. Sekarang ni pun saya hanya pandang, kalau saya dalam bidang muzik ni, saya pandang saya sebagai penghibur lah. Kalau macam kawan-kawan nak dihibur kan, saya main, macam saya kadang-kadang pun main gitar dekat IG live, buat video cover atas dasar request orang. Saya cubalah kan, fulfill kan. Tapi untuk masa depan, cita-cita tu belum ada yang betul-betul kuat lagi kot. Macam kalau orang kata cita-cita betul kuat ni, orang kata buat lagu lah kot. Yang tu belum lagi lah. Okay. Tapi saya ingat apa ni, macam kita dah kongsi berkenaan Cak Lempong, alat-alat muzik lain, gitar. Mungkin Cak Lempong boleh cerita kongsi sikit macam mana proses belajar gitar lama. Apa yang perlu untuk mempelajari satu perkara ni. Ada orang memang kena duduk kelas, kena belajar kod, kena belajar satu-satu secara detail. Mungkin Cak Lempong macam mana berlaku proses pembelajaran. Yelah, memang ada dasar minat tu, ambil masa nak belajar dan sebagainya, bagaimana? Saya kalau ikut kan, belajar orang kata hanya bergurukan video-video yang ada di YouTube saja. Macam zaman sekarang, kita boleh dengan apa yang kita ada sekarang, dengan creator-creator content dekat luar sana, diorang boleh bagi this platform, apa, dia gunakan platform YouTube ni sebagai contoh lah kan, untuk ajar kita main gitar. So saya belajar chord-chord biasa ataupun cara-cara biasa mula daripada situ saja, bergurukan tu je. And then saya ada kawan-kawan yang lebih mahir dalam bidang gitar ni, yang dah tahun-tahun dah hone dia punya skills for about 13 years. Lepas tu saya ambil tips sikit-sikit daripada dia. Sebab kalau kita nak belajar ni pun memang makan ambil masa yang lama. And betul, saya pun tak rasa lah yang saya ni dah mahir dalam bidang ni. Saya masih lagi mencari ilmu dan belajar untuk macam mana nak perfectkan lagi apa sedapan main gitar lah. Okay, sorry Syam, bila perkali pertama pegang gitar, I mean yang betul-betul pegang gitar sebelum 2018 atau betul-betul ada yang lagi awal lagi yang betul-betul macam aku pegang gitar ni, pegang gitar macam aku nak belajar gitar, macam tu gitar. Masa saya betul-betul nak belajar main gitar tu, masa saya masuk tingkatan 6 dulu. Sebelum saya sambung degree, saya masuk tingkatan 6. Jadi dekat sekolah menengah kebangsaan Putrajaya, Bisin 51, saya banyak diminta oleh guru-guru saya untuk melakukan persembahan lah, berkenaan dengan hari guru ke, hari perpisahan ke, hari guru besara ke.
Memang saya akan minta kawan saya yang mahir dalam gitar tu, yang merupakan salah satu kawan rapat saya lah kan sampai hari ni, untuk main gitar. And lama kelamaan tu bila saya tengok dia main gitar, saya rasa macam seronok, rasa macam best. So bila saya pegang gitar dia, saya macam kan shock kalau saya rasa saya boleh main gitar sambil nyanyi kan. Start daripada situ lah. Itu menarik. Apa ni, jadi mungkin si Syam yang mungkin yang terakhir kalau saya nak tanya, mungkin bukan belum tak, soalan kedua last. Macam sorry Syam sebut gitar ni daripada abang. Mungkin ada beradik atau pak keluarga yang memang main muzik, alat muzik lain ke, memang ada ke, macam mana? Seingat saya abang saya yang kedua tu yang paling banyak bagi saya apa, macam inspirasi lah. Saya dapat tengok dia masa saya kecil-kecil dulu, dapatlah tengok dia pegang gitar elektrik, and then ada main gitar akustik sikit, dapatlah nampak dia main gitar tu. And saya rasa macam dia and abang saya yang pertama tu pun adalah juga tak sikit-sikit. Oh, maknanya basically keluarga-keluarga adik-beradik ada pandai main gitar lah. Alat muzik lain selain daripada gitar, apa lagi Syam boleh main selain daripada gitar? Setakat ni yang saya boleh main gitar dan juga kahon tu lah yang tepuk-tepuk. Dulu masa saya sekolah rendah, saya masuk nasyid. So main tabla lah. Okay, jadi baik, itu perkongsian daripada Syam. Mungkin yang terakhir kalau nak pesan kepada mereka di luar sana, kalau ada yang berminat nak buat apa yang diorang minat, ataupun ada yang minat nak main gitar. Macam saya dari dulu minat gitar, tapi sampai sekarang saya tak reti main gitar. Mungkin ada pesanan ke, dan ada ucapan raya daripada saudara Isham kalau nak diberikan, silakan. Okey. Untuk pesanan saya kepada semua rakan-rakan, tak kira usia, tak kira umur, tak kira minat, jika anda meminatkan sesuatu itu dan benda itu adalah sesuatu instrumen ataupun alat yang boleh orang kata apa, channelkan kita punya idea, inspirasi ni dalam bentuk apa juga, kalau kita rasa benda tu bagus, kejar minat tu. Memang macam contoh bagi saya, saya dulu tak reti main gitar tapi saya teringin sangat nak main gitar. Jadi saya cubalah main gitar. Mungkin in the future saya akan cuba minat lain. Mungkin saya akan cuba main piano, mungkin drum, mungkin saya akan cuba lagi banyak, sebab masih banyak lagi benda yang boleh dicuba. So rugi kalau tak cuba. Cubalah. Lagipun muzik kan look untuk otak belah kanan. Oh, itu yang penting tu. Baik. Okey, ucapan. Kalau ada ucapan yang terakhir nak diberikan sempena raya ni. Okey, ucapan saya untuk hari raya ni bagi semua umat muslimin dan semua rakyat Malaysia yang berada di negara sekarang, mahupun luar negara, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Yang mana tak dapat balik kampung tu, jangan risau. InsyaAllah kalau kita jaga diri kita, hashtag kita jaga kita, InsyaAllah next time kita boleh lagi raya, meriah lagi, InsyaAllah. Itulah yang paling penting. And then itulah, saya harap dapat dilonggarkan dan dapat jumpa dengan family semualah kan, supaya kebahagiaan tu, meriah tu yang kita seronok nak rasa tu tengah raya tu. InsyaAllah akan dimudahkan. Okey, jadi payah kita, sebelum kita tutup, kita bagi saudari Syam satu lagi chance untuk dia mainkan satu lagu raya untuk kita semua. Boleh saudari Syam? Okey, silakan. Okey, lagu ni saya dengar setiap kali pagi raya lah. Saya suka pasang earphone, saya dengar seseorang pagi-pagi raya tu kan, sebelum mandi tu semua, saya suka dengar lah. Dia lagu Suara Takbir daripada Allahyarham Tan Sri Piramli, yang juga merupakan saya punya inspirasi. Okay. Dengar bedu berbunyi, sayup bergema di subuh sunyi, memanggil kepada muslim segera berbakti kepada Ilahi. Suara azan menyahut, terdengar sayup
memecah sunyi, memohon restu dengan bakti kepada Ilahi Tuhan Maha Suci. Terdengar suara tapi memuji nama Ilahi, rasa dalam kalbu tenteram dan aman selalu. Kini tiba masanya hati gembira di hari raya, bertemu sanak dan saudara, bermaaf-maafan dengan keikhlasan. Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih kepada Sir Hisham. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Dan terima kasih untuk lagu yang telah dimainkan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di akan datang. Sekian, terima kasih Sir Hisham. InsyaAllah kita akan jumpa Syam. Lagi. Terima kasih, Pak Nip. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berjaya dalam karier dia, Nip. Ah, betul-betul. Nip. Saya berharap. Ya, Pak. Apa dia? Sebenarnya saya pun nak belajar main gitar juga. Tapi dah terlewat lah, Nip. Hai, dia macam sebab Hisham sebut tadi, dia tak kira umur, dia tak pernah fikir rasa terlambat. Jangan rasa terlambat. Mana boleh lagi tadi? Boleh lagi ah. Kita belajar dengan Dimas Dikun bhai. Okey, terima kasih banyak Hisham. Hisham, terima kasih Hisham. Insya-Allah. Nanti kita jumpa nanti, kita panggil datang studio tu apa ya, kita suruh datang. Kita duduk dalam. Nanti kita gabungkan ni. Lepas daripada PKP ni kita gabungkan artis-artis yang tak bersama dengan kita untuk kita buat show dekat atas bumbung ni. Itu mungkin Pak ya. Kita punya ni di atas bumbung. Terima kasih banyak Syam untuk kita ni. Okay. Dan untuk yang sesi yang segmen kita yang akhir ni Nip, sebagaimana yang telah kita biasa, dia adalah berkaitan dengan kita akan kongsi menu masukan, resepi. Tapi kali ni Nip, wah ini power punya Nip. Tapi ini lain daripada lain. Tapi ini daripada masakan resepi istimewa masakan Jawa ni Nip. Kalau kita bawa sebelum ni cuma persembahan-persembahan daripada Tanjung Karang, kali ni kita menu masakan juga daripada Tanjung Karang ni Nip. Betul Pak Ya. Biasa resepi kita resepi buka puasa. Ini resepi kita resepi raya Pak Ya. Raya. Resepi raya. Tapi apa Pak Ya, sebelum kita sebelum kita nak kongsikan resepi ni Pak Ya, sebelum kita nak bagi resepi ni kepada mereka yang sedang mengikuti kita Pak Ya, ini adalah kalau boleh kita akan tutup teruslah. Sebelum tu kita mungkin Pak Ya boleh kongsikan dulu apa-apa program yang akan datang di peringkat cendol sendiri Pak Ya. Okey. Hari yang datang. Tuan-tuan saudara-saudara yang melayari Facebook Saudara Ehsan dan juga kita punya laman web www.tv.id.selangor yang telah mengikuti program kita daripada awal hingga akhir, kita cakap ribuan terima kasih kerana menjadi peminat dan juga pelayan setia kita, dan juga yang telah melayari kita dalam program-program sebelum ini juga kita cakap ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk terus like dan juga share program-program yang telah kita dalam masa yang sama yang mungkin terlewat untuk ni, kita boleh lihat pula dalam kita YouTube. Saudara untuk jangan lupa untuk subscribe YouTube Saudara Ehsan untuk kita kongsi sama banyak ilmu dan juga manfaat dan juga pengalaman-pengalaman yang telah kita kongsi dalam perkongsian kita bersama dengan tetamu-tetamu yang telah kita jemput bersama ni. Jadi untuk itu, jadi pagi daripada pagi tadi kita telah bersama-sama dengan tetamu kita daripada Indonesia, daripada Jakarta, Pak Johari kita, bagaimana beraya di sana dengan menu bila raya ni dia ada menu masakan, iaitu apa tadi ni? Apa ayam ni? Ayam oper. Opor ayam. Dan juga bersama dengan Tok Abah dan juga Tok Mi bercerita dengan raya dulu-dulu, dengan masakan dan juga persiapan-persiapan raya. Dan juga kita bersama dengan kita punya artis muda kita yang terlibat dalam bidang gitar, kan? Mainan gitar yang kita agak mungkin insyaAllah dia akan terus dengan kerjaya dia, akan membina kerjaya dia dalam bidang seni dan muzik. Kita harapkan dia juga berjaya
dan juga untuk yang akan datang ni, bagi Cikgu Pak Yah pada minggu hadapan, kita akan bersama pada hari Isnin. Sebenarnya kita punya sesi khas iaitu 18 hari bulan Mei ni, 18 hari bulan Mei besok, sesi khas di mana kita akan buat satu cendol payah pada jam 5 petang berkaitan dengan bersama dengan yang berhormat Senator Tuan Haji Ismail Yusof. Kita akan kupas berkaitan dengan demokrasi ala kesana kesini. Sebab kita tengok demokrasi yang ada, masuk parlimen tidak ada persidangan. Jadi kita akan kupas berkaitan persidangan parlimen besok yang kita namakan kita demokrasi ala kesana kesini yang tidak menentu. Jadi kita akan kupas besok. Kemudian hari Rabu kita akan bersama dengan Profesor Datuk Dr. Rizwan Osman, iaitu CEO bagi Sudarisan, yang akan mengupas tentang selepas daripada COVID dan juga pandemik, pasca pandemik ini, apa langkah-langkah yang perlu kita laksanakan. Dan hari Jumaat ni, hari Jumaat, sehari sebelum hari raya, kita akan bersama-sama dengan Cik Khairul Arifin, dengan Cik Saifuddin Muiz dan juga Saudara Kamarul Bahrain. Kita akan mengupas berkaitan juga dengan persiapan-persiapan hari raya dan juga apa yang akan ide bersama-sama dengan tuan-tuan saudara saudara. Itu antara yang kita akan kupas pada minggu hadapan. Teruskan, Nek. Okey, Pak Yah. Jadi begitu juga dengan fakta analisis. Kita masih lagi menunggu sebab ada beberapa perubahan jadual. Khususnya apabila nak menjelang raya ni, kita pun adakan mula bekerja secara formal. Jadi ada sedikit perubahan yang kita akan buat lah. Apapun, tuan-tuan dan puan-puan boleh ikuti Facebook Institut Darisan untuk ketahui lagi lebih lanjut apa-apa sebarang kemas kini berkenaan dengan program yang dijalankan oleh Institut Darisan. Dan saya ingat tuan-tuan dan puan-puan boleh terus layari kami punya website www.edeselangor.com. Kerana di situ kita memberi info yang lebih detail dan kita kongsikan setiap program. Mungkin ada yang tak nak menonton secara keseluruhan video, tapi boleh baca sedikit summary ataupun kesimpulan perbincangan yang telah dibuat menarik daripada setiap video itu, Pak Yah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah Santai Ahad, insyaAllah kita tak tahu apa keputusan Santai Ahad kita. Kerana hari Ahad itu adalah satu Syawal, mungkin kita akan beraya daripada dalam Santai Ahad atau bagaimana, kita akan lihat nanti, Pak Yah. Kita akan beri keputusan dan nak tahu update apa ke nanti kemas kini, boleh tengok kami di Facebook Institut Darisan untuk ketahui update dari semasa ke semasa. Dan untuk hari ini kami rasa macam Pak Yah dah sebut awal tadi, banyak telah kami kongsikan. Teruskan buat macam-macam kerenah dan perangai pada minggu ini. Mungkin anda akan masuk ke dalam viral minggu ini dalam surat Santai Ahad, siapa tahu. Jadi apapun tuan-tuan dan perempuan, saya ingat dalam pada kita sibuk untuk menyiapkan persiapan untuk raya yang seadanya, jangan kita lupakan 10 malam terakhir ini ada berbaki 6 hari lagi untuk kita mempergiat dan memperkuatkan lagi ibadah-ibadah kita, tingkatkan lagi. Walaupun dah khatam baca Quran, teruskan membaca Al-Quran, jangan berhenti, insyaAllah. Semoga ada manfaat dan kebaikan buat semua. Dan pastinya tuan-tuan dan perempuan, terus stay at home, jangan keluar kalau tiada keperluan. Kalau keluar, pastikan mengamalkan peraturan dan langkah yang telah ditetapkan supaya kita sama-sama dapat membendung penularan wabak COVID-19 ini, pastinya. Itu yang kita harapkan, Pak Yah. Kita nak, kalau kita tangguhkan sekejap sambutan raya kita pada tahun ini untuk memastikan kita dapat menyambutnya lebih meriah untuk raya akan datang. Itu yang pastinya, Pak Yah. Jadi Pak Yah, macam sebut tadi, menu special untuk tuan-tuan dan perempuan. Tapi sebelum tu, Nek, ada sebelum tu. Silakan. Sebab kita ada satu, untuk hari raya, kita ada satu program khas yang cukup menarik, Nek. 28 hari bulan, Nek. 28 hari bulan Mei, kita akan buat sambutan hari raya melalui ini, kita punya laman ni, sebab kita ada tetamu istimewa kita, iaitu dua menteri besar iaitu yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Selangor, iaitu Datuk Seri Amiruddin Syari, dan juga Datuk Menteri Besar daripada Negeri Sembilan iaitu yang amat berhormat Datuk Seri Aminuddin Harun, yang akan bersama dengan kita ni pada 28 hari bulan jam 11 pagi. Tapi program kita akan bermula dengan 10 pagi dengan sambutan hari raya di Institut Darul Ihsan. Jadi kita akan tapi sambutan tu kena jelas, apa ya, sambutan di atas talian. Sambutan di atas tadi. Ada yang rush idea renti, Pak Yah. Tapi dia orang kata ada boleh dapat duit raya ni. Itu yang paling penting tu.
ada duit raya. Pasal siapa yang ikuti online ni ada duit raya. Tetapi ada duit raya, raya secara online saja ni. Tapi bukan transfer. Okey, Dad. Terima kasih banyak kepada semua pendengar-pendengar dan kita mohon ampun dan maaf. Mungkin ada yang tersilap, ada yang mungkin tidak beberapa ni daripada gangguan teknik dan sebagainya. Kita mohon ampun, kita ucapkan terima kasih kepada pelayan-pelayan dan juga pendengar-pendengar kita. Dan Nek, teruskan kita punya ni yang special hari ni, Nek. Okey, Pak ya. Kita akan tinggalkan tuan-tuan dan perempuan semua yang mengikuti kita secara setia dari pagi tadi dengan menu yang agak special. Apa menunya boleh terus ikuti lepas ni. Apapun kami daripada kru Santai AHA, daripada tim produksi mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan semua. Selamat terus layari Ramadan dan selamat Hari Raya sebab kita bersiaran nanti, mungkin tak tahu ada siaran ke tak ada siaran. Saya mewakili tim kru Santai Ahad mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Lagi 6 hari kepada tuan-tuan dan perempuan, minta maaf sepanjang tempoh kami bersiaran ada berlaku kilaf, salah dan silap dan sebagainya. Semoga kita akan berjumpa lagi untuk Santai Ahad yang seterusnya yang masih lagi tertanya-tanya. Dan sekian saja daripada saya dan Pak Yah untuk Santai Ahad. Dan kita tinggalkan anda dengan resepi yang sangat istimewa sempena Hari Raya. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Namanya ni daun kencur. Itu guna daunnya sahaja. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di tepi sawah. Blok Q, Sawah Sempadan. Mak Jah hari ini akan ajar kita masak apa, Mak Jah? Masak lemak ayam kencur. Sekarang ni mula-mula kita nak tahu kencur ni sebenarnya asyiknya apa? Asyiknya kalau rentang macam apa yang tadi dalam wanita kan, maka salin ke atau buat dia macam kita buat bedak ke. Oh, pakai bedak pun boleh? Asas buat bedak. Okey, jadi bahan-bahannya apa je, Mak? Kita mulakan dengan meletakkan untuk masuk mahal di atas ini. Kita kalau guna tumbuk ni lebih rasa lebih rasa kencur tu tadi. Ya Allah, dia punya bau sedapnya. Masukkan santan. Sambil mendidih, kita masukkan ayam putih tadi. Jadi goreng baru masak. Baru masak ya. Kalau kenapa kena goreng baru masak? Goreng masak sangat nanti biar akan macam dia tak resap. Dia tak resap. Tunggu diumum. Lepas itu api baru masukkan. Kalau misalnya masukkan masa sebelum tutup api boleh ke? Boleh juga, nanti nak rasa dia punya ni kan mungkin boleh makan kan. Dia tak layu. Okay, jadi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mak Jah sebab sudi nak share, sudi berkongsi resipi atau menu Jawa dengan kita pada hari ini. Okay, ingat bersama Mak Jah. Duduk rumah. Hashtag kita jaga kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.